Hana Kirana meninggal, kekasih ungkap kesedihan mendalam. Pesinetron Hana Kirana meninggal dunia di Rumah Sakit PMI Bogor karena gagal jantung Selasa malam 2 November. Kepergian Hana begitu mengejutkan karena usianya yang masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Sang kekasih pesinetron Ilyas Baktiara pun telah buka suara mengenai meninggalnya sang pujaan hati. Sambil mengunggah foto manisnya berdua bersama Hana, ia mengungkapkan kesedihan dan doanya untuk Hana. Melalui Instagram pribadi, dalam foto itu terlihat keduanya tersenyum. Diketahui bahwa Hana dan Ilyas sama-sama membintangi sinetron mega series Suara Hati Istri, Kayla season kedua. Dimanapun kamu harus senyum kayak gini ya Hana. Terakhir aku lihat wajah kamu senyum, aku yakin kamu akan cantik dimanapun kamu berada, ujarnya dalam akun Instagram @ilyasbaktiar10, dikutip Viva Rabu 3 November 2021. Hana Kirana meninggal karena gagal jantung, ini tips menghindarinya. Pesinetron muda Hana Kirana dikabarkan meninggal dunia malam karena gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi ketika otot jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh sebagaimana mestinya atau seperti kondisi normal. Jantung memiliki ukuran sebesar 2 kepalan tangan, berdetak sebanyak 100.000 kali per menit dan 35 juta kali dalam setahun. Setiap menitnya jantung bisa memompa darah 5-6 liter dan memompa darah 7.500 liter per hari. Dikutip dari Kompas.com dari laman resmi UGM, dokter dari Rumah Sakit Akademik atau RSA UGM, Dr. Humaira Ilpa Naning Tias mengatakan untuk mengenali bahwa penyakit yang diderita itu adalah gagal jantung, maka tidak bisa dengan hanya berdasarkan satu gejala saja. Tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba, orang dengan keluhan sesak sama bengkak pada kaki belum bisa dikatakan mengalami gagal jantung. Tutur Dr. Humaira dalam talkshow TikTok episode 17, Poliklinik Bisma, layanan gagal jantung terintegrasi yang disiarkan melalui kanal YouTube Rumah Sakit Akademik UGM. Gejala-gejala gagal jantung termasuk sesak nafas, kaki bengkak, perut kembung, serta kondisi mudah merasakan kelelahan. Dr. Humaira menambahkan gejala di atas pun belum cukup untuk memvonis bahwa pasien menderita gagal jantung. Masih perlu pemeriksaan fisik dan penunjang lebih lanjut seperti pemeriksaan irama jantung, pemeriksaan bentuk dan kondisi jantung dan paru-paru, serta pemeriksaan kinerja jantung. Gagal jantung sesungguhnya adalah penyakit komplikasi dari penyakit jantung, jelasnya. Cara mencegah gagal jantung. Untuk mencegah tertimpa penyakit tersebut, Dr. Humaira memberi beberapa tips untuk menjaga kesehatan jantung, yaitu makan dengan teratur, jangan terlalu sering mengonsumsi makanan instan serta junk food, perbanyak makan buah dan sayur, banyak minum air putih, hindari stres dan olahraga rutin. Selain itu, Dr. Humaira juga menyarankan dilakukannya screening jantung. Sebab gagal jantung tidak hanya disebabkan oleh pola hidup yang tidak baik, tetapi juga karena faktor genetik. Dengan dilakukan screening jantung, maka diharapkan dapat mengetahui kelainan atau kendala-kendala yang ada pada jantung. Selain itu, ia juga menyarankan untuk melakukan vaksinasi influenza dan pneumonia bagi pasien yang mengalami gagal jantung. Humaira menjelaskan influenza dapat mempererat atau memperparah penyakit gagal jantung yang diderita. Gagal jantung dapat terjadi pada semua usia, tetapi paling sering memang menyerang orang tua. Namun penting diketahui, gagal jantung adalah kondisi jangka panjang yang cenderung memburuk secara bertahap dari waktu ke waktu. Biasanya tidak dapat disembuhkan, tetapi gejalanya seringkali dapat dikontrol selama bertahun-tahun. Kabar duka, pesinetron Hana Kirana meninggal dunia dalam usia 23 tahun diduga karena gagal jantung. Duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Pesinetron Hana Kirana dikabarkan meninggal dunia. Kabar meninggalnya Hana Kirana juga dibagikan oleh akun Instagram @infoftvmkfindosiar. Akun tersebut merupakan fans spek tayangan terbaru stasiun TV Indosiar, di mana sinetron Hana Kirana tayang.
akun @info_ftv_mkf_indosiar mengunggah kumpulan foto lawas Hana Kirana. Sementara itu, pada caption unggahannya berisi informasi tentang kepergian sang aktris, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun." Telah berpulang ke rahmatullah almarhum @hanakirana23. Semoga almarhum husnul khotimah dilapangkan kuburnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan, amin. Setiap karya-karyamu akan kami kenang, tulis akun tersebut. Hana Kirana merupakan wanita kelahiran tahun 1997, itu artinya ia menghembuskan nafas terakhir dalam usia 23 tahun. Kabar meninggalnya sepupu Citra Kirana ini juga dibenarkan oleh pesinetron Ilyas Bachtiar. Ilyas mengatakan Hana Kirana meninggal setelah berjuang sembuh dari gagal jantung yang dideritanya. Ia menambahkan Hana meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Iya benar, Hana Kirana meninggal, kata Ilyas Bachtiar kepada Warta Kota Live ketika dihubungi lewat pesan WhatsApp dini hari. Meninggal di rumah sakit PMI Bogor, ucapnya. Setelah proses di rumah sakit selesai, Ilyas Bachtiar memastikan kalau Hana Kirana akan disemayamkan di kediamannya. Rencananya akan dibawa ke rumah sakit di kawasan Ciawi Bogor, Jawa Barat, ujar Ilyas Bachtiar. Sementara itu, kerabat almarhumah Ica menuturkan, rencananya jenazah akan dimakamkan di dekat rumahnya sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hana Kirana meninggal di rumah sakit PMI Bogor jam 9 malam. Rencananya pemakaman jam 10 pagi, kata Ica kepada Tribun News. Kalau untuk pemakamannya, aku belum dapat info, tuturnya. Ica hanya bisa memberikan alamat rumah duka Hana Kirana setelah dipulangkan dari rumah sakit PMI. Sekedar informasi, Hana Kirana adalah sepupu dari artis Citra Kirana dan baru saja meninggal dunia di usia muda 24 tahun. Hana Kirana pernah menghadiri acara lamaran Citra Kirana dan Rezky Aditya. Hal itu terlihat pada akun Instagram @hanakirana23 yang mengunggah foto lamaran Citra Kirana dan Rezky Aditya. Hana Kirana belakangan makin dikenal karena perannya dalam sinetron Suara Hati Istri yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ia hadir menjadi pengganti Lea Cia Rahel yang saat itu heboh karena perannya sebagai Zahra. Hana dianggap lebih cocok memerankan tokoh istri karena usianya lebih dewasa. Dikutip dari Tribun Sumsel, Hana Kirana merupakan gadis kelahiran Bogor, Jawa Barat pada tahun 1997. Sama seperti Lea Cia Rahel, Hana Kirana juga merupakan seorang model yang terjun ke dunia akting. Nama Hana Kirana menarik perhatian penonton sejak berperan sebagai Indah di mega seri Suara Hati Istri Indosiar. Diketahui Hana memiliki 54,4K followers akun Instagramnya. Sepertinya Hana sangat menyukai binatang, hal itu terlihat dari unggahannya yang pernah berfoto bersama kelinci dan kucing.